Sangat bagus. Saya kira kerja keras pemain-pemain kita ini luar biasa. Harus kita lihat loh ya, Argentina itu ranking pertama dan kita di ranking berapa? 149. Tapi bisa mengimbangi meskipun kita kebobolan 2, tapi saya lihat bisa mengimbangi. Dan ini saya kira kita harapkan ini awal kebangkitan persepak bola Indonesia. Sering ditandingkan dengan klub yang punya ranking lebih tinggi dari kita, kayak kemarin dengan Palestina, itu di ranking 93, kita bisa menahan 0-0. Kemudian ini dengan Argentina, sekali lagi ranking pertama, kita 149, masih hanya kebobolan 2, luar biasa. Artinya ini sebagai sebuah pengalaman besar bagi para pemain, karena kita lihat di awal-awal tadi agak nervous, grogi mentalnya masih, tapi di babak kedua luar biasa, bisa mengimbangi. Sebagai pengalaman, juga sebagai evaluasi bagi timnas kita.